Rohim, bahawa... Kaum muslimin yang oleh Allah Tabaraka wa Taala. Tapi bagus sekali terkait ibadah kita dalam sehari-hari ketika kita mendapatkan junub. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim ketika kita junub, maka wajib bagi kita untuk mandi besar atau mandi wajib. Maka ini kewajiban kita bagi seorang muslim. Nah sekarang Apakah dalam mandi tersebut, apakah syarat-syaratnya? Ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu, bahwa dalam mandi ada dua syarat yang patut kita pahami. Yang pertama adalah niat, ini jelas niat, ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, Innamal amalu bin niat. yang kedua adalah membasahi seluruh anggota badan, membasahi seluruh anggota ba badan kita. Kalau ini dua perkara ini sudah terlaksana, terlaksana maka yang sudah kita katakan kita sudah mandi wajib. Ini yang pertama. Nah, adapun selainnya maka itu sifatnya afdoliah, sifatnya mustahab, sifatnya kesempurnaan saja. Jadi di dalam mandi itu ada wudu, di situ diusap tiga kali, di situ dimulai dengan kepala dulu digosok-gosok, ya. Maka itu adalah sifatnya adalah afdoliyah kesempurnaan saja. Jadi ketika ada yang bertanya tadi wudhu dulu mandi atau mandi atau uh, wudhu, maka kita katakan bahwa kita mandi di dalamnya di situ ada kegiatan namanya wudhu dan itulah yang disebutkan oleh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka menyebutkan bagaimana cara mandinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara di situ disifatkan bagaimana mandinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mencuci kedua telapak tangan, kemudian setelah itu mencuci kemaluan, kemudian setelah itu beliau berwudu seperti wudu dalam solat. Beliau berwudu seperti wudu dalam solat. Kemudian setelah itu beliau setelah berwudu yang seperti wudu dalam solat, baru setelah itu beliau membasahi kepala beliau, yang ini menunjukkan bahwa dalam rangkaian mandi itu di dalamnya sudah ada wudhu, yang ini yang utama yang menunjukkan kesempurnaan. Jadi kalau ada seorang yang dia wudhu kemudian mandi, maka wudhu tersebut sebenarnya tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena tidak bisa menghilangkan. Karena intinya adalah mandi. Yang mandi itulah inti untuk menghilangkan hadas besar. Nah, apakah setelah mandi perlu selesai mandi kita? Yang kemudian setelah itu apakah perlu wuduk lagi setelah selesai mandi? Kita katakan nggak perlu. Kenapa? Karena kalau sudah bersih dari hadas besar, maka kita otomatis sudah bersih dari hadas kecil. Jadi nggak perlu setelah kita mandi kita berwuduk. Kecuali setelah mandi yang kita sudah mandi selesai mau keluar tiba-tiba kita kentut Iyan keluar angin baru silahkan berwudhu. Namun, kalau tidak, maka kita sudah bersih. Maka, barang siapa yang sudah bersih saat itu, hadas besar, maka otomatis dia juga bersih dari hadas kecil. Jadi, ini yang bisa kita jawab dari pertanyaan saudara kita. Jadi, enggak eh, perlu sebenarnya karena dalam mandi itu sudah ada di dalamnya rangkaian wudhu. Kalaupun nggak wudhu, nggak ada masalah. Kenapa? Karena syarat supaya bersih dari halas -hal besar maka syaratnya cuma satu mandi mandi wajib mandi besar dan itu harus terpenuhi dua tadi niat dan membasahi seluruh anggota badan adapun yang lainnya itu sifatnya adalah sebagai kesempurnaan saja maka wudhu silahkan di pertengahan yang silahkan di per pertengahan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selepas mandi nggak perlu lagi nggak perlu lagi kita berwudu wa'ulah alam